mohon dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo agar TNI selalu setia, selalu dekat sama rakyat, selalu menyatu dengan Polri dan aparat-aparat lainnya. Ya, kita TNI, Polri, ASN semua adalah abdi negara, adalah patriot yang berjuang untuk rakyat kita semuanya. Karena itu saya juga menyampaikan bahwa Presiden kita telah menyetujui dan mendukung pembangunan pertahanan yang kuat, pembangunan TNI yang kuat. Anggaran pertahanan yang disetujui beliau sekarang ini yang terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Dan sebentar lagi memang tidak bisa mengakuisisi alat pertahanan itu bukan seperti ke supermarket, tidak bisa, ya, nggak ada alat-alat pertahanan di supermarket. Kita nggak bisa datang langsung beli, kita harus rencanakan, kita pesan, kita negosiasi, dan datangnya bertahap. Dan insya Allah mulai bulan depan terus menerus datang, kita perbaiki semua yang harus diperbaiki. TNI selalu mendahulukan kepentingan rakyat. TNI selalu mengalah demi kepentingan rakyat, demi pembangunan. Dan adanya TNI dan Polri untuk menjaga pembangunan, untuk menjaga perbaikan kehidupan rakyat. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Motor-motor ini adalah didapat dengan uang rakyat. Saya titip, jaga. Ini adalah untuk pelaksanaan tugas kalian. Ya, Babinsa punya peranan yang paling penting karena Babinsa adalah ujung tombak dari pertahanan negara. Babinsa dilihat rakyat tiap hari. Babinsa dan Ramil dan Dim dan Rem, ya kan, bersama dengan teman-teman dari Polri selalu dilihat oleh rakyat. Harus dijaga hubungan dengan rakyat. TNI dan Polri mengabdi untuk rakyat, harus melindungi rakyat dengan penuh kasih sayang. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.